Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Usi Tutorial, channelnya Tutorial Perbankan BRI. Untuk video kali ini, saya seperti biasa akan berbagi kepada kalian bagaimana cara melakukan pembayaran Shopee PayLater menggunakan aplikasi Brimo. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa tulis komentar di bawah, subscribe dan aktifkan ikon loncengnya agar nanti kalian akan mendapat video terupdate dari Usi Tutorial. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuka akun Shopee saya. Oke, sebentar. Kemudian setelah itu saya akan masuk pada menu akun. Nah, setelah sudah masuk pada menu akun, di sini saya akan masuk pada menu pulsa tagihan. Nah, nanti akan muncul tagihan yang harus dibayarkan pada bulan ini senilai 47.509. Kemudian saya akan klik bayar tagihan. Nah, di sini sudah masuk juga untuk tagihan bulan ini Rp47.509. Nah, kemudian sudah sesuai, saya akan masuk bayar sekarang menu paling bawah. Oke, kemudian sudah sesuai juga, kemudian saya akan pilih metode pembayaran. Kemudian di sini saya akan memilih metode pembayaran dengan menggunakan Bank BRI karena saya akan melakukannya dengan aplikasi Brimo. Setelah itu silakan konfirmasi paling bawah dan jangan lupa untuk BRI-nya diklik ya. Kemudian setelah itu kita masuk bayar sekarang agar nanti muncul kode Briva-nya. Nah, di sini sudah muncul. Silakan nanti teman-teman salin. Di sini saya akan menyalin untuk Briva-nya. Oke, sudah saya salin. Kemudian saya akan masuk pada aplikasi Brimo. Nah, seperti biasa saya akan masuk menggunakan sidik jari karena ini yang paling mudah dan aman. Nah, ini sudah masuk pada beranda Brimo. Nanti teman-teman silakan masuk pada menu Briva karena yang tadi saya salin bukan nomor rekening melainkan Briva. Nanti silakan masuk pada menu Briva. Kemudian masuk pada menu pembayaran baru. Nah, di sini saya mencontohkan benar-benar fresh ataupun baru. Kemudian silakan nanti tempel. Nah, saya akan menempel pada nomor tujuan, kemudian lanjutkan. Nah, di sini sudah dibayarkan sesuai di atas. Dan jangan lupa untuk sumber dananya harus ada saldonya. Setelah itu, silakan klik bayar paling bawah. Oke, saya tunggu untuk transaksinya. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini sedang memproses. Nah, di sini untuk transaksinya sudah berhasil terbayarkan senilai Rp47.509. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke akun Shopee, tapi kita logout dulu untuk aplikasi Brimo-nya. Oke, saya akan keluar dulu pada aplikasi Brimo-nya. Nah, setelah itu nanti saya akan masuk pada menu Shopee kembali untuk melihat statusnya. Nah, di sini sudah terlihat status pembayaran sukses. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.